Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Lalu, tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengisahkan peristiwa penyembuhan Bartimeus. Ketika Yesus bersama murid-murid di Yeriko, banyak orang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Yesus, khususnya seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Hati Bartimeus sangat senang ketika mengetahui kedatangan Yesus orang Nazaret. Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saat itu banyak orang yang menegurnya untuk diam. Akan tetapi ia semakin keras berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus pun bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Supaya aku dapat melihat." Dan Yesus menanggapi, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari terkasih, kisah Bartimeus ini mau mengajak kita untuk terus bangkit dari kelemahan yang kita miliki, khususnya karena punya keterbatasan-keterbatasan. Jangan sampai karena keterbatasan, kita semakin menjauh dari Tuhan karena merasa tak mampu, lemah, tak layak, dan tak pantas. Semangat yang dibangun oleh Bartimeus memungkinkan seribu harapan bila di sana terdapat usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Ada dua kunci untuk mencapai harapan itu, yakni kesetiaan dan iman. Kedua hal ini menjadi kekuatan kita ketika menghadapi masalah, sebab mau terbuka kepada Tuhan dan sesama. Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maknanya bahwa iman yang kuat dan percaya akan kehendak Allah memampukan Bartimeus untuk merenungkan, menghidupi,
dan pengalaman akan kehadiran Allah itu. Oleh karena itu, janganlah kita memberikan ruang untuk menyerah, mulai mempersalahkan Tuhan atas setiap kegagalan-kegagalan yang kita alami, melainkan mau membuat diri jauh lebih bersemangat. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk menempatkan diri bukan sebagai Bartimeus yang kita kenal itu, melainkan sebagai orang yang sedang berjumpa dengan Bartimeus-Bartimeus masa sekarang. Tak dapat dipungkiri bahwa kita dapat saja menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang menjadi penghalang bagi sesama yang membutuhkan pertolongan pada saat mengalami kesesakan dalam hidupnya. Bila perilaku itu memang ada dan sedang hidup dalam diri kita, maka Santo Petrus mencoba menyentuh ruang rohani kita dengan ulasan yang indah tentang hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita adalah umat yang terpilih, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita adalah umat yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Maka baiklah kita berbenah diri agar dapat dipergunakan oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rumah di mana Bartimeus pada zaman ini dapat berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putri kesayangan-Mu. Semoga kami senantiasa berkata dan berkarya dengan baik, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.